Rumah Al-Quran Aksyana didirikan oleh seorang muslimah Indonesia, yaitu Ibu Hajah Ira Yulianti, bersama suaminya Haji Ian Ingram, seorang mualaf berkebangsaan Inggris. Bapak Ian Ingram memiliki ketertarikan yang kuat sekali akan dunia sejarah dan senang berburu buku-buku antik. Ada sebuah toko buku yang sangat terkenal di kota London, Inggris, yaitu toko buku Peter Harrington. Di toko buku tersebut menjual khusus buku-buku antik yang berasal dari abad ke-16 sampai abad ke-20. Beliau sering sekali membeli buku-buku di Peter Harrington. Pada tahun 2016, Bapak Ian Ingram melihat Al-Quran antik abad ke-18 dari Cina, lengkap 30 juz. Sebagai seorang Muslim, Bapak Ian Ingram merasa berkewajiban untuk menyelamatkan kitab sucinya tersebut. Beliau langsung memutuskan untuk membeli Al-Quran antik abad ke-18 dari Cina tersebut. Pada tahun 2019, melalui sebuah pelelangan buku antik di Auction House Bonhams, London, beliau kembali membeli sebuah Al-Quran antik yang berasal dari abad ke-19 dari Persia. Alhamdulillah, kedua Al-Quran itu kini berada di rumah Al-Quran Aksyana. Kedua Al-Quran ini merupakan sebuah bukti bahwa Al-Quran tetap sama dan tidak berubah. Dengan adanya Al-Quran ini, semoga generasi muda menjadi lebih memperhatikan sejarah Islam dan tentunya menjadi lebih semangat lagi untuk mempelajari ilmu Al-Quran.